mendengar pernyataan dari Pak Menteri sendiri sudah dikasih masukan input-input juga terkait masalah ini. Menurut Mas Agus, apakah menerima semua atas input dari Pak Menteri itu seperti apa? Atau sudah gimana? Ya, tidak jauh beda sih dari tadi itu yang sudah disampaikan sama Bapak Menteri. Nah, itu yang input-inputnya kita sudah sama, tidak ada yang beda, sesuai. Sesuai. Berarti sudah cukup lega, artinya sudah sampai datang ke Mensos ditemui Pak Menteri? Iya. Tadi ada rasa deg-degan nggak sih Mas Agus pas datang ke sini? Kalau itu rasa deg-degan pasti ya. Namanya pertama kali ketemu gitu, bukan pernah ketemu dengan suara aja gitu. Kayak sebuah mimpi bisa ketemu Bapak Menteri langsung gitu. Ya walaupun bisa mendengar suaranya aja sih. Agus, kalau uangnya 1,3 itu dikembalikan, akan digunakan untuk apa? Kan untuk pengobatan sudah dijamin ya sama Bang Alvin ya? Waduh, pertanyaannya uang mulu nih. Jangan uang-uang mulu. Pertanyaan yang lain aja ya Pak Alvin ya. Iya. Pusing dengernya uang mulu, saya ditanyain. Donasi, uang. Kalau pengobatan intinya kalau Novi memang mau memiliki uang itu, saya dan donatur-donatur dari konglomerat-konglomerat udah siap bantu Agus lah intinya. Tapi ya itu kan uang hak milik Agus. Nanti kalau memang dikembalikan ya pasti untuk kebutuhan hidup Agus lah. Karena kan beliau gak bisa kerja ya dengan mata seperti ini. Bang, mungkin kira-kira setelah pertemuan ini nantinya ada akan perdamaian atau akan tetap sendiriannya tidak damai atau gimana? Jadi kemarin setelah saya layangkan somasi ke Bang Densu dan Novi, lawyer Bang Densu langsung menghubungi saya ya, dan Bang Densu bilang, Pak Alvin ini harap agar somasinya ditunda dulu, kita cari itikad baik, mari kita duduk bareng. Saya bilang, okay, Bang, kalau kayak begitu berarti saya tidak akan melayangkan somasi kedua kepada Bang Densu. Kita duduk bareng, kita cari solusi. Ya, tapi dari hari ini kan ada wacana dari fasilitasi dari Mensos, jadi kemungkinan sekalian aja dijadiin satu biar nggak bolak-balik. Karena nanti Densu sama Novi juga akan dipanggil. Juga kemarin Pablo ada hubungi saya juga, dan Pablo menyatakan hal yang sama. Jadi kemungkinan bahwa beliau sebenarnya tujuannya donatur pun menggugat supaya bisa ada mediasi di situ. Dan Bang Pablo mengungkapkan kalau bisa kita mediasi juga. Jadi semuanya dari segala kubu ini sudah bicara islah sih gitu ya. Jadi harusnya sih dalam waktu dekat kita bisa beresin biar supaya ini jangan jadi polemik yang berkelanjutan. Beresin ini berarti dalam arti kata uang donasi cepat dikembalikan dari yayasan ke Agus atau gimana? Enggak, jadi kalau dari kita ini adalah kita ingin agar uang itu dilakukan sesuai dengan prosedural hukum aja. Ya, jadi kalau memang hak itu katanya Menteri Sosial harus diambil negara sekalipun, kalau memang itu adalah uang negara ya nggak apa-apa. Tapi setelah ya sepengetahuan saya dan saya cek secara hukum, yang namanya donasi diberikan kepada Agus seharusnya haknya milik Agus. Nanti tinggal Agus gunakan untuk apa seharusnya terserah beliau, bukan terserah dari Novi atau terserah dari Densu. Cuma kan Novi hanya mau memastikan bahwa uang itu dipergunakan untuk pengobatan Agus di situ. Berarti bisa dibilang mengikuti saran Pak Menteri, sepakat dan saran terkait fitur dan donasi ini berarti Pak? Iya, kami sepakat dengan apa yang Pak Menteri minta arahkan dan aturan hukum yang berlaku. Jadi intinya Agus walaupun beliau adalah disabilitas, beliau adalah warga negara yang taat hukum. Abang, mungkin meluruskan sedikit ya tadi, kan kalau kata Pak Menteri kan biasanya apa kewajiban apa? Bukan, donasi itu diperuntukkan sesuai dengan tujuan awal gitu. Berarti kan kalau misalnya di sini dari awal kan donasi mengirimkan donasi itu untuk pengobatan. Nah berarti kalau misalnya pun nanti balik ke apa namanya Mas Agus, mungkin itu bakal diperuntukkan untuk pengobatan. Iya. Elaborasi lagi aja Mas. Betul. Apa? Jadi kalau memang itu untuk pengobatan, ya biarkan itu dipergunakan untuk pengobatan. Tetapi sekarang kan uang itu ditahan oleh Novi, makanya Agus gak bisa dapat akses. Nah, saya sudah mendapatkan dua rumah sakit di Indonesia. Kemarin salah satunya Anda udah tahu, Suci. Ya, rumah sakit Suci sudah membuka lebar-lebar segala pengobatan Agus sampai sembuh gratis. Oke, berarti clear ya, berarti kalau balik bakal jadi buat uang pengobatan ya? Iya. Kalau balik bakal pengobatan dan apapun yang Novi sarankan. Jadi kalau Novi bilang, oh ya ini ada sisanya nih, boleh untuk kebutuhan sehari-hari, ya sudah. Oke.
situ. Pengobatan Agus. Kenapa? Pengobatan Agus kemarin sudah dilakukan awal di Suci ya, hari Senin. Sudah diperiksa mata dan kulitnya juga sudah diperiksa. Mata disarankan untuk dilakukan operasi. Operasi itu bisa dilakukan di dua tempat, di Jakarta Eye Center dan di Singapura ya. Kami berpikir mungkin untuk yang awal lebih baik di Jakarta dulu kalau memang nanti mau dilakukan, karena kalau di Singapura ini harus dicek lagi prosedur karantinanya bagaimana, karena setahu saya kemungkinan kalau Agus ke sana bisa dikarantina seminggu dua minggu. Nah nanti kan agak repot di sana ya kalau nggak ada yang dampingin orang-orang yang ngerti gitu loh. Jadi mungkin lebih baik kalau memang mau lakukan operasi mata adalah di JC. Cuma ketika saya berkonsultasi dengan Agus, Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total di situ. Begitu ya Gus ya? Benar. Oke. Okay. Okay. Okay.